Pemirsa, calon wali kota Banjarmasin Hj. Hananda dan calon wakil wali kota Banjarmasin Mustafa Syakir, jika terpilih nanti diharapkan warga Kelurahan Banua Anyar Banjarmasin Timur dapat memperbanyak kegiatan keagamaan. Sedangkan kegiatan keagamaan yang diinginkan lawan pasangan calon nomor urut 4 ini adalah majelis ilmu punya peran besar membendung hal negatif bagi warga terutama anak muda. Pemirsa, berikut kabar nang lengkapnya. Calon wali kota Banjarmasin Hj. Hananda dan calon wakil wali kota Banjarmasin Mustafa Syakir jika terpilih nanti diharapkan warga Kelurahan Banua Anyar Banjarmasin Timur dapat memperbanyak kegiatan keagamaan. Sedangkan kegiatan keagamaan yang diinginkan lawan pasangan calon nomor urut 4 ini adalah majelis ilmu punya peran besar membendung hal negatif bagi warga, terutama anak muda. Demikian disampaikan Herawati Wayah calon wakil wali kota Banjarmasin Mustafa Syakir berdapatan lawan warga Banua Anyar jelang tengah hari Sabtu 10 Oktober 2020. Herawati menegaskan terpenting pemerintah kota nantinya lebih banyak melibatkan anak muda dalam kegiatan keagamaan di Banjarmasin agar mereka kadang mudah terjerumus ke narkoba dan kegiatan negatif lainnya. Dikarenakan anak muda wihini sangat mudah mendapatkan informasi melalui majunya teknologi, maka harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai agama melalui majelis ilmu. Kami di daerah kami di ini menjadikan seperti adanya kegiatan-kegiatan seperti adanya kami kurang mendapatkan masukan itu seperti ceramah agama, kegiatan keagamaan kurang, kemudian minta kemarin banyak diperbanyak kegiatan keagamaan di kampung-kampung di wilayah-wilayah ini. Selain itu apalagi Bu? Banyak yang menganggur gitu, jadi minta diberdayakan, diberikan keterampilan, kesibukan, penghasilan pula membantu keluarga. Sementara itu, calon wakil wali kota Banjarmasin Mustafa Syakir berkomitmen lawan warga Kelurahan Banua Anyar untuk lebih memperhatikan kegiatan keagamaan dan memperbanyak syiar Islam ketika nantinya dipercaya memimpin Banjarmasin bersama calon wali kota Banjarmasin Hj. Hananda. Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini pun menegaskan bila harapan dan keinginan warga ini sejalan dengan visi dan misi mereka berdua yaitu berbenah bersama. Bahkan kegiatan keagamaan menjadi salah satu poin yang akan direalisasikan. Mantan anggota DPRD Banjarmasin 3 periode yang kesehariannya juga sebagai ustadz karena terlibat dalam berbagai majelis ilmu ini pun menyatakan kemajuan teknologi harus dibarengi dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan sehingga warga mampu menerapkan batasan-batasan yang diperbolehkan sesuai tuntutan agama. Satu, perhatian terhadap majelis taklim ibu-ibu. Amun ada maulidnya, perhatikan alatnya. Kita tolong ujar Sidin tadi itu. Yang kedua, amun keperluannya memang ada mic, wireless kah apakah sambatannya itu, minta tolong perhatikan juga supaya lancar pengajian. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon ujar ibu, salah satu perwakilan ibu-ibu tadi, perhatian terhadap pemuda atau remaja. Tolong buahnya ini bisa lebih berdaya, dilajari napakah, dilajari keterampilan napakah, amun kawa berpenghasilan syukur. Nah, tidak hanya jadi jargon tadi, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Pemberdayaan pemuda, remaja, ini adalah salah satu program prioritas pasangan calon paslon nomor 4 Hj. Hananda Hj. Mustafa insyaallah.